Di video part satunya, saya pernah mengajak kalian menjajal KA176 Bantas menuju Semarang. Lalu di video part 2-nya, saya mengajak kalian melakukan 3 etip dalam satu video. Hari ini, saya akan mengajak kalian kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Tawajaya sebagai KA201. Mau tahu seperti apa? Ayo, ikut saya. Perjalanan kita dimulai dari stasiun Semarang Poncol. Letaknya pun juga sangat strategis, 1 km dari Lawang Sewu. Fasilitas yang diberikan pun lumayan. Ada juga loko cafe, ada juga Alfamart dan Roti O. Dan untuk kantongnya sih masih kurang bangku, dan untuk di hallnya pun juga cukup nyaman. Seperti biasa, sebelum naik kereta, kita harus melakukan body pass terlebih dahulu. Berbeda dengan stasiun pada umum ya, stasiun Semarang Poncol ini memiliki nada kedatangan, seperti halnya stasiun Purwokerto. Contohnya seperti ini. Dan ini dah keretanya ya, KA Tawang Jaya sebagai KA201 yang akan mengantar kita menuju Jakarta Pasar Senen. Namun saya akan turun di Bekasi. Formasi kereta terdiri 14 kereta, dan kebetulan gerbong yang saya naikin adalah gerbong bekas kereta api Kaligo pada tahun 2015 hingga 2016, namun sekarang diganti oleh K3 2017. Untuk nomor keretanya kurang lebih seperti ini. Sembari menunggu keberangkatan kereta A21 Tawajaya, mari kita lihat jika penyambungan kereta dengan lokomotif. Dan tepat pukul 13.15, kereta api Tawang Jaya pun meninggalkan stasiun Semarang Poncol. Sampai jumpa kota Semarang, suatu saat saya akan mengunjunginya lagi. Baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Dan sesaat lagi. Saya bilang sebelumnya saat saya naik kereta api Berantas, kereta api Tawang Jaya ini pun juga melewati pinggiran laut. Mau tahu seperti apa keindahannya dan sensasi kereta api berada di samping laut? Pokoknya pantengin aja terus videonya. Dan ini dia.
bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using Observatory and see you on the next trip. Stasiun Brebes. Bagi Anda para penumpang yang berada di ekonomi 14, ekonomi 13, ekonomi 12. Nah, sekarang kita cek rangkaian keretanya. Uniknya di kereta api Tawang Jaya ini, rangkaian di Mas Misi Gubong akhirnya berbeda udah. Perhatikan back-back. Ada berbeda kan? Dari susunan bangkunya, dari tabel interiornya, dan sekarang kita cek kereta makan. Bawahnya pun agak sempit. Dan tersedia juga meja buat pelayan, lumayan oke juga. Dan kita cek toiletnya, sama seperti kereta atas, cuman sabunnya lebih banyak. Good job. Dan juga tidak bawa besi. Berhubung kereta api Tawang Jaya sudah melewati lintas Pantura Jawa Barat, maka saya akan tidur sekarang. Ternyata hari sudah malam dan sekarang sudah masuk stasiun Cikampek. Lumayan lama juga saya tidur. Biasanya kan saya dalam perjalanan kereta api dari siang hingga malam, saya nggak pernah tidur. Bahkan melek terus, apa mungkin karena faktor kelelahan juga ya. Dan juga mencapai Tawang Jaya Merpati. Juga memastikan kereta api Tawang Jaya Stasiun Jatinegara tidak berhenti. Dan lagi kereta api Tawang Jaya Stasiun Jatinegara tidak berhenti. Ini berarti stasiun Bekasi dan tujuan lain stasiun Pasar Senen. Hari ini informasikan kereta api Tawang Jaya hanya di stasiun Bekasi dan tujuan lain stasiun Pasar Senen. Akhirnya saya sampai juga di stasiun Bekasi. Karena berhubung keretanya tidak berhenti di stasiun Jatinegara, maka saya akan turun di stasiun tersebut. Untuk selanjutnya kereta api Tawang Jaya ini akan meneruskan perjalanannya hingga tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Senen. Sekian untuk video saya hari ini, dan jangan lupa like bagi suka, komen bagi yang ingin mengasih usul, dan subscribe bagi yang ingin berlangganan. Sampai bertemu
lagi di video saya selanjutnya. Bye.